السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah sekalian, ahli Al-Quran sekalian, insya-Allah hari ini kita sambung muka surat 42 ayat yang ke 256. Muka surat 42, surah Al-Baqarah. Marilah sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadilah kami ini, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar serta mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma urzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaikah wa zikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah, ya Allah, rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami sentiasa
khususnya dalam majlis-majlismu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit, yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, orang-orang yang meminta kami berdoa untuknya, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hebahkan kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dikurniakanmu hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hambamu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. La ikrah fid din, itu tajuk kita lah. La, tiada ikrah paksaan fid din. Ini berita yang disampaikan Allah. Ayat ini dalam bentuk berita, tapi berita yang negatif. Berita negatif ni maknanya berita ini bukan tiada paksaan dalam beragama. Maknanya berita ini nafi, bukan nahi, nafi. Dia menolak. Menolak ni negatif lah, kan? Kita tolak. Berita ni datang tiada paksaan dalam beragama. Mana la tu dia panggil la nafi, bukanlah nahi. Kalau la nahi dia panggil jangan kamu paksa dalam agama. Ini tidak nahi, nafi, menolak. Apa jenis paksaan ditolak dalam agama? Sejarah paksaan itu fakta yang disampaikan Allah kepada kita ini. La ni, dia biasanya la ni dipanggil la nafi jinsi. La nafi jinsi, mana-mana jenis paksaan tidak boleh berlaku dalam memeluk agama Islam. Fiddin, fiddin makna fiddinil Islam, dalam din Islam. Tak boleh paksa. Nah, tapi alasan dia apa? Satu, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad, sungguh-sungguh tabayyana, telah jelas. Tabayyun, tabayyana ya tabayyanu, tabayyun, tabayyana fi'il tu, telah jelas, telah jelas ar-rusydu. Rusydu ni jalan petunjuk, hidayah. Al-ghayy, jalan sesat. Jelas. Soalan, siapa yang menjelaskan ar-rusydu dan al-ghayyu ni kepada orang kafir, kepada orang yang belum beriman? Kita juga, kan? Maknanya gini, setelah kita jelaskan kepada non-muslim Islam begini, yang begini bukan Islam begini, maka terserah pada dia, dia nak terima ataupun dia nak tolak. Bukan berarti dia tak dapat agama, kita tak jelas pada dia, kita kata la ikraha fid din terus. Tak boleh. Maknanya kita kena sampaikan, jelaskan dia tentang Islam sebaik-baiknya, seterang-terangnya, sefaham-fahamnya. Kalau dia terima, hak dia. Dia nak tolak pun hak dia. Begitu. Itu disebabkan Allah mula la ikraha fid din, dan Allah bagi alasan qad tabayyana. Tabayyana ni kita dah jelas pada dia, baru tabayyan. Kalau tak jelas ke dia, tak ada tabayyan. Kalau istilah Allah guna qad bayyana, itu lain. Dan tabayyan ini terhasil penerangan sebelum ini, maka lepas terhasilnya penerangan tentang jalan benar dan jalan salah, maka serah kepada orang yang kita dakwah. Itu maksudnya. Kata bayanur rusyumal ghaib. Itu satu. Bagi orang tak nak, tak boleh paksa. Tapi kalau orang nak, macam mana? Saya nak masuk Islam lah, nak mengucap dua kalam. Kamu faham tak? Okey, faham. Saya nak dan saya redha dengan apa yang saya pilih. Okey, syarat kalau kamu nak masuk Islam, syarat ini. Tadi, selesai. Yang ni kalau kamu nak Islam, faman yakfur bitaghut
Ini. Maka sesiapa yang mengingkar dengan taghut benda-benda syiriklah, taghut ni syirik, fasik, syak benda-benda yang itu semua termasuk taghut. Dia kalau dia beriman, dia nak masuk Islam, kena syarat dia kena tolak segala yang salah-salah tu, yang syirik, yang syubhat, yang semua sekali dia tolak. Wa yu'min billah, dan dia kena tukar beriman kepada Allah sahaja. Dia tak boleh masuk Islam tu biar kayak gitu, tak boleh. Dia kena follow up dan kena pastikan dia itu menolak segala amalan-amalan yang dia buat sebelum ni, amalan-amalan syirik yang dia lakukan sebelum ini. Wa yu'min billah, dan dia beriman dengan Allah. Maka orang ni baru betul Islam dia. Jawab dia, faqadis tamsaka. Maka benar-benar orang ni dah berubah agama dia, dan dia berpegang teguh dengan bil urwah al-wusqa. Wusqa fu'la. Fu'la ni macam husna. Wusqa wasik, awsa. Maknanya orang yang macam ni lah, orang yang dia telah berjaya bergantung dengan tali yang paling kukuh. Nak pegang tali kukuh, kena tolak segala tahu dan menerima agama Islam semata-mata, beriman dengan Allah. Itu syarat kita orang nak masuk Islam. Kalau masuk Islam tapi tak beramal, itu tak boleh jamin, sebab dia tidak berpegang dengan al-urwah, al-wuthqa. Kita panggil wuthqa ni, kita panggil thiqah. Thiqah, orang ada thiqah, boleh dipercayai. Jadi orang ni ni, kalau dia kena, dia tolak benda-benda yang tarut, dia beriman dengan Allah, maka kita boleh pegang dia punya pegangan dia, ataupun pengiktirafan dia sebagai seorang Muslim. Dan syarat lagi, lam fisa malaha, dia tidak boleh lepas lagi selama-lamanya pegangan dia tu, baru dia digelar mukmin. Dia lam fisa. La ni sama juga dengan la ikrah, la nafi juga. La infisama. Infisama min tu bagi atas, makna tidak boleh langsung melepas diri daripada berpegang teguh dengan urwah wuthqa tu. Kalau kita hari ni, urwah wuthqa apa dia? Tali yang kukuh ni. Quran lah kan? Nah, pegang Quran dan hadis Nabi lah. Urwah wuthqa, agama Allah, sumber rajaknya. Habis tu boleh ha? Itu dalam ni ada dua isu lah. Isu pertama, setelah memberi penerangan tentang Islam kepada seseorang yang belum Islam, maka terserah pada dia, tiada paksaan. Yang kedua, bila mereka menerima Islam, wajib mereka mengkufuri segala taghut-taghut yang mereka sembah, yang mereka puja, yang mereka buat sebelum ini, maksiat-maksiat yang mereka kena tinggal, kena kufur, kena ingkar benda tu, dan beriman pada Allah sahaja. Maka itulah orang yang betul-betul memeluk Islam, betul-betul memeluk Islam. Dan orang ni lam fisah malha, dia tidak melepaskan diri ataupun tidak pisah lagi, tidak putus, infisah ni tidak putus lagi, kada pegang dengan tu. Jadi kita dengan Quran ni, urwah wuthqa kita ni kena tadabbur sebenarnya. Tadabbur, memahami Quran, itulah yang dikatakan juga al-urwah al-wuthqa. Urwah ni tali agama, tali agama Quran lah kan. Last sekali Allah kata ni ayat lain ni, wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Allah itu subjek, itu subjek, mubtada. Benda Allah nak cerita, Allah tu macam mana kita nak kenal dia dalam isu agama ni. Serah dia, dia nak tak nak, setelah diterang, kalau bila masuk Islam, dia kena tolak segala taghut, ambil Islam. Lalu selepas pada tu, Allah kata wallahu sami'un alim. Apa penting tu? Dalam banyak-banyak nama Allah, Allah pilih dua nama je, sami' alim. Sebab dalam orang baru masuk Islam, ramai orang bercakap, Allah dengar kan. Orang komen, oh masuk Islam tak mari masjid. Kita tak cakap gitu kan. Dia masuk Islam tapi tak semayang, tapi kita tidak pernah pun ajak dia mari semayang.
tak pernah ikat dia dengan urwah wufqa. Tak ajar dia. Jadi Allah dengar cakap sama ada orang yang baru masuk Islam itu bercakap ataupun kita yang dah Islam ni tidak bantu dia. Jadi Allah Maha mendengar sami' kalamal ibad gitu. Sami'un ai sami'un kalamil ibad. Allah dengar ucapan-ucapan hamba-hamba yang bercakap tentang isu tiada pasal dalam agama ni. Kemudian alim. Alim Maha mengetahui tentang niat seseorang. Allah bila kita orang tu masuk Islam, dia fokus kepada cakap, dia fokus kepada niat. Alim. Alimu bidzatis sudur. Sami' bi kalamin nas. Ini dua nama Allah yang kebanyakan dalam Quran dikaitkan dengan sami' ucapan kita, alim niat kita. Pegang betul-betul tu. Ha, itu. Jadi ayat ni kita disunatkan, kita Nabi suka baca belah petang, belah pagi, lepas subuh dia baca dalam maksurat yang jadi kumpul maksurat ni ada kan. Jadi sebab apa? Sebab ayat ini dia mengingatkan kita bahawa tugas kita selain daripada kita seorang mukmin yang beramal soleh, kita pastikan cukup memberi penerangan kepada non-Muslim yang belum Islam tentang Islam. Dan terserah pada mereka dia nak masuk tak nak masuk. Lepas tu bila dia masuk Islam, kita kena tegas kepada mereka bahawa mereka perlu menolak sebarang kerja-kerja awal dulu yang di dalam agama asal dia. Nak tolak kufur terus. Ha? Ada dah satu ayat ada dalam surah Baqarah juga, ayat tak silap ana 92. Lama dah kita jumpanya. Ayat 93. Muka surat 14. Muka surat 14. Ada satu penyakit yang sangat-sangat bahaya dalam diri kita kalau kita tak buang. Yang berlaku pada kaum Nabi Musa. Ayat 93 tu, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Ingatlah ketika kami membuat satu perjanjian dengan kamu dan kami angkatkan ke atas kamu bukit Tur Sina. Lalu kami paksa, ambillah apa yang kami berikan kepada kamu dengan penuh kekuatan, wasma'u dan patuh. Wasma'u tu patuh. Maknanya perjanjian Allah dengan kaum Nabi Musa dengan perjanjian yang keras. Maknanya ambil perjanjian dengan penuh kekuatan dan patuh sepenuhnya. Kalau tidak patuh akan dihentak dengan bukit, kata kepala mereka. Isunya apa? Sami'na wa asaina. Lalu mereka kata, kami dengar tapi kami tak nak ikut. Apa sebab? Dengar tak boleh ikut. Sami'na wa asaina. Kami dengar tetapi kami apa dia tu? Melanggar. Asai ni maksiat. Asaina makna kami melanggar segala apa yang disuruh. Sebab apa berlaku gitu? Dia buat perjanjian tapi bila disuruh dia dengar kita suruh. Allah suruh tapi dia tak buat. Sebab ada penyakit dia apa? Ayat tadi kan dia kata faman yakfur bitagut wa yu'min billah. Syarat ni dia tak ada. Sebab tu dia terlindung daripada nak buat baik, terlindung. Buktinya di sini sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tak boleh nak buat hak diperintah tu. Sebab apa? Wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Dia terserak dalam hati dia, dalam bayangan hati dia, nampak Tuhan hak Musa bunuh tu, hak Musa hancur tu kan. Sebelum semasa Musa pergi munajat di Bukit Tur Sina, yang ambil alih Nabi Harun kan. Masa Nabi Harun memerintah kaum ni
Musa Samiri dia buat Tuhan Al-Ijla, anak ilmu. Jadi pok ni pakat semua. Bila buat perjanjian, dia nak sembah Allah, dia dengar, tapi dia macam terbayang dalam hati dia Tuhan hak dia sembah tu. Jadi nak ceritanya, selagi mana kita tidak tolak sepenuhnya benda-benda syirik sebelum ni, Allah tak akan masukkan hidayah. Allah akan masuk hidayah dalam diri kita setelah kita tolak segala keburukan yang kita lalui sebelum kita Islam. Tolak semua, hadis bersih. Kita gini, begitu juga kita. Kita nak dapat khusyuk dalam sembahyang, kena tolak semua benda dalam dunia. Baru dapat khusyuk dalam sembahyang. Kalau masih ada duduk, orang kata duduk pera lagi dalam sembahyang, duduk ingat lagi aku tak kereta kat mana ni. Ingat dah kita terbayang dah aku tak kereta, kita follow. Rasanya oh belakang kat masjid kot. Ingat kita salah, tapi duk follow hak salah. Jadi macam mana kita nak kat terus? Ingat terus kat, ingat terus pergi kepada Allah SWT. Baru Allah beri khusyuk pada kita. Kalau kita duk layan hati kita pergi ke mana, selagi itulah kita tak akan dapat khusyuk. Ha gitu. Sebab itulah ayat hari ni, kalau orang tu masuk Islam, dia kena kufur dengan segala benda-benda hak jahat sebelum ni, tauhid tu. Dan dia terus wa yu'min billah, baru dia selamat. Ha gitu. Jadi ayat yang lain yang boleh kita guna pakai untuk kita teguhkan hati kita ialah ayat 191 surah Ali Imran. Ha ni penting ayat ni dalam sembahyang. Muka surat 75. Ayat 111 ni, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Muka surat 75 ayat 191. Orang-orang yang tidak putus zikrullah dalam sembahyang mereka, sama ada sembahyang qiyamah, sembahyang sempurna, berdiri tegak, wa qu'udan, dan sembahyang dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan sembahyang dalam keadaan baring. Dia kena ada lalai, tidak ada terputus zikrullah. Dalam sembahyang ni kita ada tiga rukun kan. Rukun fi'li, rakaat, sujud, semua tu kita boleh nampak. Kalau kawan kita salah, kita boleh tegur. Bacaan qauli kan, tapi yang dimaksudkan yadhkuru ni zikir qalbi. Qalbi ni yang menghantui kita. Kadang-kadang kita duduk tengah sembahyang, duduk khusyuk ni, marilah apa-apa, Allah, aku sembahyang di tah depan. Duduk marah ke dia 2-3 saat, duduk marah ke dia. Dah kita lalai dah tu. Jadi dia lalai, dia lalu depan, kita tahan, pas sudahlah, teruskan dengan Allah. Ha gitu. Jadi nilai kalau dia guna sini allazina yadhkuru ni, dia panggil present continuous tense. Mana zikir kita dalam hati kita ingat pada Allah tu tidak boleh putus. Kalau dia putus, tarik lama-lama dia jadi khusyuk. Ha, itu tiga keadaan yang kita kena pastikan hati kita tidak dilanda oleh benda-benda lampau. Semasa kalau orang baru masuk Islam lah, benda-benda lampau yang menyebabkan dia terigai-rigai dengan kesyirikan yang lepas. Itu Allah tak beri keteguhan. Kena buang sepenuhnya, kena kufus sepenuhnya dengan tawud. Yang kedua, dia tak boleh nak buat benda baik selagi mana benda buruk tu kita tak tolak. Dia tak boleh, tak rasa nak buat benda baik. Kena tolak semua benda buruk baru boleh buat. Dia tak boleh capur. Dan yang ketiga, isu ayat 191 ni, dalam sembahyang kita tak boleh putus hubungan dengan Allah langsung, khususnya hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu. Ayat itulah anda rasa banyak sempurnalah ayat ni. Boleh ha? Kemudian ayat yang kedua hari ni. Ayat ni mula dengan Allah. Allah tu subjek.
Subjek ni benda hak asah nak cerita. Allah tu kita nak kenal. Allah tu siapa? Allah itu waliyul ladzina amanu. Pelindung orang-orang yang beriman. Ha. Ini khabar dia. Berita tentang Allah dalam ayat ni. Dia Allah nak cerita Allah itu waliyu. Pelindung, penjaga, pengurus. Siapa? Alladzina amanu wa beriman. Apa tugas Allah kalau orang itu benar-benar beriman? Apa kerja Allah secara khusus? Kata Allah, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Kerja Allah tarik mereka supaya tidak menjerumus kepada benda yang sesat. Zulumat di sini sesat, dan sentiasa bawa kepada an-nur, cahaya. Okey. Muslimin muslimat sekalian, ini kalau kita beriman dengan Allah, betul-betul yakin tolak tadi kan? Kita tolak benda-benda tauhid, kita tolak, kita lupa, kita doa supaya kita tidak terlibat dengan benda-benda yang tidak Allah, yang Allah larang ni. Jadi kita beriman betul-betul. Kalau kita pegang betul-betul dengan Islam, Allah sentiasa jaga kita supaya kita tidak terlibat dengan benda genda sesat. Zulumat di sini bukan makna malam. Makna sesat. Zulumat ni termasuk kufur, syirik, munafik, fasik. Semua masuk. Allah buang kita daripada sifat-sifat tu dan bawa kepada satu saja, iaitu ilan nur. Ada ulama bahas, kenapa sesat tu banyak, nur tu satu. Kan? Minaz zulumat, zulmah, gelap. Zulmah, zulmah ni sesat kan. Zulumat banyak sesat, tapi nur satu je. Sebab Islam satu saja. Islam satu saja, dia panggil an-nur, cahaya yang membawa kita kepada Allah. Gitu. Satu nama kepada keimanan, kepada Allah dia panggil iman, dengan nur orang yang beriman tu. Jadi zulumat tu banyak. Mungkin syirik, zulumat. Mungkin nifak, zulumat. Mungkin fasik, zulumat. Mungkin kufur dan seumpamanya. Jadi itu kita seronok bila kita pasti kita ini Muslim, benar-benar beriman. Allah jamin dialah yang akan menjadi pelindung kita. Amin. Jadi sebab itulah tuan-tuan, hari ini kita kena gerakkan umat Melayu kita ni supaya betul-betul beriman pada Allah. Lah ni orang Melayu ni ramai lagi hak tak semayang. Kan? Sebab itulah kita takut kalau ramai tak semayang, tidak ada usaha mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya ni, besok kita tergadai. Kita tergadai sebab hanya orang beriman sahaja yang dilindungi Allah. Kalau dia Muslim, dia tidak beramal soleh, tidak mendapat jaminan Allah SWT untuk Allah bantu. Kecualilah masyarakat tu sentiasa berusaha membentuk ataupun mengajak masyarakat amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada, maka Allah tangguhkan musibah kepada negara tersebut. Tapi kalau kita duduk diam je, kita orang baik ni baik, yang buruk tu buruk, biarkan gitu, maka kita ditakuti ditimpa musibah kepada mereka, kita kena sekali. Sebab itu usaha amar ma'ruf nahi munkar adalah usaha berpanjangan. Kita tak boleh letak kepada majlis agama saja, kita juga rakyat biasa kena bantu, khususnya yang mampulah. Itu. Apa keadaan dengan orang kafir pula? Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka itu telah menjadi kafir. Kafaru fi'il madhi, dia telah memilih jalan kufur. Walladzina kafaru, dia dah faham tadi ni, kita dah cerita ini Islam, ini bukan Islam. Kamu nak ambil Islam selamat, ambil bukan Islam kamu tak selamat di dunia, dan mungkin selamat dunia akhirat tak selamat. Dia kata tak puas, aku nak tak nak Islam, aku nak kafir, aku nak kufur.
Jadi orang ni walladzina kafaru, tadi orang masuk Islam, Allah waliyul ladzina amanu. Maknanya ayat ni dia masih ada ikatan dengan ayat sebelum la ikraha fiddin. Dia tadi pisah. Sebab tu kita bila kita baca la ikraha fiddin, kita sambung Allah waliyul ladzina kan dalam wirid kita. Sebab seolah-olah ayat ni kalau mereka tu beriman, Allah lah yang menjadi pelindung dia. Kalau mereka walladzina kafaru, kalau mereka memilih jalan untuk kufur, maka pelindung mereka auliya'uhum. Siapa? Siapa auliya'uhum? Pelindung mereka at-taghut. Taghut siapa? Syaitan. Syaitan ni dia kerja dia suruh kita jadi syirik, suruh kita jadi kufur, suruh kita jadi munafik, suruh kita jadi fasik, suruh buat maksiat. Ini syaitan. Jadi kalaulah syaitan itu kalaulah syaitan itu pelindung dia, maka kerja syaitan ni apa dah? Kerja tawuk ni yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Mereka mengeluarkan mereka. Mereka tu tawuk tu, syaitan tu mengeluarkan mereka, yakni orang-orang kafir, minan nur ila dhulumat, daripada cahaya iman kepada kegelapan, syirik, jahil, zalim dan seumpamanya. Isu di sini, orang memilih jalan kufur setelah diberi penjelasan ini iman, ini kufur, dia memilih kufur. Bila dia ada cahaya, bila dia ada iman, sehingga Allah kata yukhrijunahum minan nur. Maknanya orang kafir ni pernah ada nur, tetapi Allah buang dia daripada syaitan ambil dia duduk dalam nur itu, nur Islam itu dia ambil, dia bawa kepada tawud, kepada kufur. Bila dia ada nur sedangkan dia belum Islam lagi? Kalau orang tanya gitu, kita nak jawab dengan dia. Adakah orang kafir dia tak meluk Islam sedangkan nur itu Islam? Bila dia Islam? Ada dua jawapan. Pertama, sebab cahaya datang pada mereka. Kan? Ni orang kita pergi syarah kat dia, ni Islam gini. Nur, nak beri nur dia dah ada cahaya. Tapi kerana dia tolak, maka dia buang daripada nur yang kita bawa tu, masuk kepada zulumat balik. Satu. Yang kedua, semasa roh anak Adam dikeluarkan dan dia bertemu dengan Allah, semua arwah-arwah manusia anak Adam ni, semua mereka menyaksi bila Allah kata alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, tidakkah aku ni Tuhan yang mencipta dan mengurus kamu? Kata semua arwah bala, benar, syahidna, kami bersaksi. Dah bersyahadah dah. Maknanya itu cahaya. Maknanya daripada cahaya ni dia dikeluarkan oleh syaitan, masuk kepada kejahilan dan kegelapan pula. Itu. Jadi kalau begitu, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Sebab dia pilih. Sebab kalau orang tu tak sampai dakwah, mungkin tidak disalahkan. Ini dah sampai dakwah. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka kekal selama-lamanya. Wallahu a'lam. Sebaik-baik berhenti ya, cukup masa. Jadi dua ayat ni tak boleh nak pisah tuan-tuan. Ayat la ikraha fiddin dengan ayat Allah waliyul ladzi itu dua ayat yang berkaitan. Ayat yang kedua itu penerang kepada ayat yang pertama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.